Apa ni Ras, dalam sangkar pun tak dapat. Hai, assalamualaikum guys dan selamat petang. Okey guys, hari ni kita ada aktiviti yang menyeronokkan. Ha guys, sekarang ni saya nak suruh Cemboi cari cacing. Kita nak mancing ikan patin hari ni sebab malam ni kita nak buat bakar-bakar ikan patin. Mantap. Excuse me. Okey guys, hari ni adalah hari kedua yang kita akan bakar ikan patin. InsyaAllah kali ni kita nak buat yang lebih terbaik daripada yang sebelum ni. Sebelum ni melekat lah kan, ikan batinnya melekat dengan dia punya aluminium foil tu. So hari ni kita nak cuba. Orang kata tadi, orang kata tadi lah, gambar dia terbaca kat komen, ada kata taruh minyak dulu eh. Okay, insyaAllah kali ni kita akan taruh minyak. Dan apa yang komen, eh kat situ tak ada, tak ada cacing. Sana sana sana. Apa yang komen tu bagi tahu kan, sahabat-sahabat yang komen tu, saya akan mengguna pakai kata-kata tu. Saya nak cuba. Nak cuba buat apa yang korang komen tu lah. So, jom kita mancing ikan patin dulu. Tak tahu, tak tahu berapa ekor dapat hari ni. Harap-harap dapat lebih kurang dalam 5 ekor cukup kot. 5 ekor potong 3 ada 15 ketul. Cantik lah. Cukup tu 15 ketul. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allah keras ni sini. Wah ni, jom basah guys. Oi, besar cacing ah. Ini cacing kuat makan kot. Ancam dulu. Nantilah. Cacing nak. Sekejaplah. Oh, cacing tu paling best tu, paling besar. Best tu. Besar gila. Besar gila. Bau besar gila lah cacing ni. Hai. Punya banyak aku cangkul ni tak ada. Tak ada cacing. Okey, ancam mula. Alah, papa nak cepat je. Nanti maghrib ni tak dapat, tak dapat ikan banyak. Jom guys, kita cari pot lain. Okey, dah sama. Cepat ah. Tinggal suka kau je. Oh, jaya cacing. Apa besar, besar cacing. Wei, besar gila. Besar je cacing jom. Cacing kat sini besar-besar jom. Tepi, tepi, tepi. Tepi, tepi, sikit jom. Cacing kadang tak takut cacing. Besar. Kadang takut? Tak. Hmm. Banyak kita dapat cacing guys. Banyak dah ni oi. Apa baru 4 ekor? 4 ekor macam cukup je. 4 ekor baru 4 ekor ikan. Tak ada game ke? Eh, jangan terus pun. Kok on ni? Kakak, apa mic? Okey. Jom. Cakap jom. Hai, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak mancing ni. Cari cacing, cari cacing. Mak, ni apa ya? Tak buka. Jom, tengah buat apa tu? Cari cacing, guys. Jom, takkanlah ke situ. Jom ke sini. Jom, nak buat apa? Tapi, guys. Guys, guys. Ke sini, dia cangkuk kecil je, guys. Apa cangkuk? Bukan besar. Cangkuk, alah, alah, alah. Pak! Lagi, lagi, lagi. Baik, baik, baik. Tarik. Pak! 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 Jom macam jom. Kita. Hui, dah ada, dah ada. Main kita kena. Woo. Dapat tak? Kak, macam dapat. Saya dapat. Kak, macam dapat. Tunjuk. Jom. Guys. Okey dah, jom. Okey guys, jom mancing. Okey. Okey guys. Nanti kalau dah habis, kita cari lagi guys. Kan? Papa. Nanti kalau dah habis, kita cari lagi ke bapa? Okey. Okey guys, sekarang ni kita sedang memasang mata kail sebab malam tadi kita mancing putus. Allah Abang. Bapa. Ya. Yeah. Hari ni kita nak mancing ikan patin eh? Nanti bila papa dah pasang umpan, boleh tak Encik nak mancing? Nampak je. Okey, mancing. Nampak. Tak dalam pun. Kita masuk dulu. Kau pergi pakai suap ini kalau nak masuk. Okey guys, mata kail dah siap dipasang. Umpan pun dah kita pasang. Jom kita mancing ikan patin. Kita mancing dalam sangkar. Jom. Jom, jom mancing, jom. Jom, jom mancing. Okey guys,
kita nak mancing ni sebab kita nak makan. So kita mancing dalam ikan dalam sangkar ni memang insya-Allah senang dapat lah kan. Tapi dalam ni ada ikan keli besar tau. Kalau kita dapat ikan keli besar ni memang jackpot lah. Jom kita tengok berapa cepatnya kita dapat. Macam ni macam main gitu. Cukup ni. Ha, dah dapat lah. Dah dapat lah. Dah makan dah. Okey, papa nak angkat, papa. Papa nak angkat. Alah. Lepas. Halo. Sangkut ah, sangkut kat dekat sangkar. Tak ada rumah. Alah, sangkut dekat ni lah. Okey guys, sangkut dekat sangkar bawah. Aduh, bosan betul lah sangkut ni. So kalau mancing dekat dalam sangkar tu risiko dia macam ni lah. Bapak tak ada rumah. Dia dah makan. Dia dah makan tapi sangkut dekat ni. Sangkut dekat apa? Sangkar. Sangkut. Dah tak rekam lah. Sangkut sangkar. Ikan tu bawa pergi sangkar. Aku rasa luar sangkar yang makan. Buat bawah ni ada ikan juga. Sangkar terapung. Baru pasang mata kail. Kabut. Ada mata kail. Eh, patah ke? Ada. Eh? Macam mana macam tu? Ikan lah kau tadi. Dia koyak lah. Jaring tu koyak sikit lah. Takkanlah yang jaring ni boleh pendek dia pun disangkut jaring. Tak takkanlah sangkar ni koyak tadi. Berang betul. Tak ada lah. Koyak senang nak koyak ni. Senang sikit. Ini kan belai-belai. 3 minit lah. Haduh guys. Susah juga dapat ikan. Oh dia punya ni habis kot cacing. Isi cacing jap. Jom. Nanti ada bunyi sendiri lah. Bering pecah. Kita taruh umpan baru. Memang kau. Tak payah melata sangat lah, Kil. Ikan lah. Kena banyak. Okay guys, tadi kita ada masalah. Tadi kita ada masalah sangkut eh. InsyaAllah lepas ni terus dapat ni. InsyaAllah. Bila mancing dalam sangkar? Takkan susah kot. Embry ni kecil. Tapi luar ikan ni besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan guys, kejap lagi dapat ikan patin. Bonnya boleh pegang. Ni. Apa ni guys, dalam sangkar pun tak dapat. Okay guys, dapat ikan patin guys. Dapat ikan patin, jom. Besar kan eh? Ini agak besar juga ah. Ini lebih kurang dalam 300-400 gram juga ah. Tak ada besar mana. Pegang-pegang. Dia terpegang, takut. Ini tak ada bising lagi pun. Ish, lagi sakit bisu dia. Apa? Lagi sakit bisu dia. Jangan, nah. Ini kena bisu. Jom, jom. Jom. Nanti boleh, tak nak. Aduh. Encik nak apa? Nak mancing.